Bikin apa, Ma? Bikin kue nastar. Kue nastar. Ini mau pakai telurnya 5. Hah? Kuningnya apa? Kuningnya doang dipakai. 5 telur ya. Ini ngapain Nana nih? Mentega. Mentega di apa? Ini teh. Teh apa tuh? Oh, buat kue nastar. Iya. Kalau sama cuma mandorin doang. Enak kan nih kuenya? Yakin? Yakin. Dimasukin telur. Nah tadi yang di itu ya? Aduh, jadi itu dulu tuh ada kulitnya. Ada. Ada kulitnya. Jadi mentega dicampur sama kering telur ya. Dah terusin lagi. Ya terusin deh. Adik kakak lagi kompak bikin kue nastar. Pagi ini kita bikin kue nastar saat lagi bulan puasa buat menyambut hari Lebaran. Oke, kita lanjutkan, kita lihat gimana hasilnya nanti. Bangun pas di ini dibuka untuk tambahin lagi apa namanya ini. Oke, kita buka dulu ya. Ya. Apa? Susu. Susu apa Dengko? Susu bubuk. Oh susu bubuk. Iya. Yeah. Dengko. Nah. Berapa sendok? Aduh lupa. Udah, dikiling. Udah, dikiling. Nah, terus ini? Nah, dimasukin ke sini lagi. Tuh. Tangannya masih besi ya. Tuh. Ada. Iya. Ya. Yang namanya ya. Ini kayak gini yang dipotong. Ini hasilnya tuh di parut deh. Oh diceburin lagi lagi? Iya diceburin ke sini lagi. Nah terus ini? Nah dimasukin ke sini lagi tuh. Tangannya masih besi ya tuh. Nah dah. Iya. Ya. Ini apa nih? Dicampur terigu, cetak. Gitu deh. Oh tadi udah di mixer semua? Terus campur terigu sekarang. Terus digolengin. Dah lah. Cetak ntar. Kenapa dicetak? Oh ntar diitin ininya ya. Kok tadi segitu kok belum tuh ya? Belum. Enggak semuanya sedikit-sedikit. Yang mentega. Ini apa dia apain? Loyang dipakein diolesin mentega. Supaya enggak lengket ya. Supaya enggak lengket. Oh, iya. Oh, berapa loyang? Itu banyak. Ada 5. Oke. Okay, ada 6. Okay. Ada 6. Ya, akan dimasukin gini. Masukin ini nih. Dimasukin selainya. Tuh, selainya dimasukin gini lagi nih. Tuh. Ditutup. Tuh. Terus digulung-gulung. Ini bulan puasa ganjen deh. Udah. Ya, jadi terus ya. Taruh situ. Ini berdua, ya. Cakep kan? Ini juga sama. Lalu gini. Nah,
taruh lagi. Nah, oke. Okay. Ukurannya sama, nggak ada gede, nggak ada kecil. Dicetak gini, nah, terus dikeluarin deh. Jadi ukurannya sama. Gituin ya. Tadi puluh. Ya. Ya renggang-renggang tempatnya nggak muat ntar. Ntar nggak itu nggak bantet. Enggak. Nggak ketabrakan. Enggak. Nggak boleh deh, kita tinggal dipanggang doang. Nah, kita bikin banyak nih. Oh, buat Umi. Nah, ntar kalau itu sejadinya makanya. Buat Ika, buat Adi, iya. Sejadinya, sebisa sehari dua. Bisa sehari dua. Ini enggak lama-lama nih tau. Enggak, kalau udah terbiasa. Ini enggak karena baru nih. Baru cara gitu. Itunya biar ulang kalau enggak ntar ya. Iya. Dinian. Biar. Itu. Oh, dipolos ke kuning telur. Iya, ke kuning telur. Oh, terus nih. Itu yang udah di. Ini terus hasilnya deh. Yang udah dipoles nih. Yang dua. Oh, ini udah hasilnya nih. Udah dipoles-polesin tuh. Oh, ini yang dua nih. Uh-huh. Ini belum ya. Nih. Udah. Oke. Jadi ntar habis dipolos diapain? Masukin ke oven. Mau diapain nih? Dimasuk. Oh, mau dipanggang? Panggang selama 15 menit. Api atas bawah dong. Iya. Api atas bawah. Udah. Mana enggak nyala. Oke, kita tunggu selama 15 menit. Ini api sedang, api besar. Cih, kayak tukang make chip aja nanyanya. Ya. Oke. Ya, udah beres sih, udah masukin sana. Nih. Awas sih panas tuh tempat tak kena sikutnya. Iya. Oke. Okay. Udah jadi. Udah jadi. Lagi dibalik. Oh, ya. Lagi dibalik. Lagi dibalik. Ya, tutup lagi. Belum matang. Belum. Ini lagi dicantikkan. Ya. Tinggal masukin toples. Ini udah matang. Iya, yang dua-duanya ya. Iya, tapi. Oh, jadi udah tinggal didinginin terus masukin toples ya. Iya. Oke. Okay.